pesta pagi-pagi begini? Kenapa ada banyak sekali makanan? Sekarang kalian berdua akan selalu sarapan enak di rumah ini. Hah? Kenapa? Oh, ada koki baru ya? Koki baru? Mana? Itu dia. Duduk di samping Sugayung. Pyong, kau tidak perlu sampai begininya memujuk kami. Tidak perlu repot-repot memperkerjakan koki. Bibi sudah cukup. Siapa yang kalian maksud koki? Tunggu. Ngomong-ngomong, Jimin, kokinya wajahnya cukup familiar. Sepertinya aku pernah lihat. Kau benar. Kalau dilihat-lihat, wajahnya seperti aku kenal. Pyong, Jimin, di samping Sugayung itu bukan koki. Dia adalah Jimin. Jimin sudah pulang. Bah, Jimin. Jadi, kau Jimin. Wah, kau sangat beda dengan di foto. Aslinya, kau sangat tampan. Kau juga tinggi dan bahumu lebar. Kau keren, tapi sayangnya kau membunuh orang. Pyong! Kau jenis, kau masuk penjara karena membunuh orang. Sia-sia saja ketumpanganmu, kau seorang narapidana. Pyong, jaga mulutmu, kau keterlaluan. Tidak seharusnya aku berkata seperti itu. Kenapa, Yung? Kenapa Yung harus marah? Aku kan hanya berbicara fakta. Teh Yung, apakah selama ini tidak ada yang mendidikmu sopan santun? Sudah, Yung. Ya, maaf. Teh Yung begini karena salahku juga. Jin Yung, maafkan perkataan Teh Yung. Jangan masukkan di hati perkataannya. Sikap Teyong memang seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Teyong berkata seperti tadi karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak apa-apa. Apakah kalian membenci Jin Hyung? Jin Hyung harap kalian tidak membenci Jin Hyung. Kalian tahu, Jin Hyung sangat menyayangi kalian berdua. Tapi kau seperti orang asing bagi kami. Kau tidak pernah memikirkan kalau kau akan pulang ke rumah ini. Kau tidak pernah tahu kalau kau akan menjadi Yung kami. Iya, Jin Hyung mengerti. Pasti rasanya sangat aneh. Ini seperti kali pertamanya kalian bertemu Jin Hyung. Ya, tapi bisa dibilang itu memang benar. Jin Hyung sudah pergi selama 10 tahun lebih. Pasti sangat sulit untuk menerima Jin Hyung kembali. Tapi Jin Hyung harap kalian bisa menerima Jin Hyung. Iya, Jin Hyung, tentu saja Teh Yung dan Jimin menerima Jin Hyung. Biar bagaimanapun Jin Hyung kan Hyung mereka. Teh Yung, Jimin, wajar saja kalau kalian merasa asing terhadap Jin Hyung karena ini pertama kali kalian bertemu dengan Jin Hyung setelah 10 tahun lebih kalian tidak bertemu dengan Jin Hyung. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian pasti akan terbiasa terhadap Jin Hyung. Kalian harus memperlakukan Jin Hyung sebagai Hyung kalian, layaknya sikap kalian terhadapku. Ya, tapi namanya baru pertama kali ketemu, itu sulit loh. Kalian tidak perlu canggung terhadap Jin Hyung. Hyung harap kalian tidak membatasi diri dengan Jin Hyung. Kalau begitu harus bagaimana lagi? Baiklah, aku akan mencobanya. Lagian, kau tampan. Tapi Pyong, apakah Harmony sudah tahu tentang kepulangan Jin Hyung? Apakah
ada di sini. Tapi aku pikir Harmony tidak menyukai kalau Jin Hyun berada di sini. Karena seingatku, Harmony sangat marah kepada Jin Hyun. Karena Jin Hyun lah penyebab hancurnya nama baik keluarga Kim. Kau benar, Jimin? Jihyun, apakah Harmony sudah tahu tentang semua ini? Aku harus minta izin dulu kepada Harmony. Aku harus minta pendapatnya dulu. Taehyung, Jimin. Jimin tidak perlu meminta izin kepada Harmony untuk tinggal di rumah ini. Jimin tetap bagian dari keluarga ini. Harmony juga tidak akan berani untuk mengusir Jimin. Kalau Harmony berani, sudah lama dia menyingkirkan foto Jimin di ruang tamu. Jimin juga mempunyai kekuasaan atas rumah ini. Yung Jimin, ingat, Jin Hyun adalah yung tertua di keluarga Kim, dan Jin Hyun mempunyai peran penting dalam keluarga ini. Jin Hyun tetap kebanggaan apa? Kalau saya, apa masih hidup? Pasti semua tidak akan terjadi seperti ini. Tapi sekarang, syukurlah, Jin Hyun sudah kembali. Aku harap dengan kepulangan Jin Hyun bisa memperbaiki keluarga kita yang rusak. Jadi Taehyung, Jimin, bersikap baiklah terhadap Jin Hyun. Kalian harus menjaga omongan kalian. Masih marah. Dari tadi malam, Mama tidak mengajakku berbicara.